prank ugly cake atau kue tart yang jelek yang sedang viral di media sosial. Pasalnya kue tersebut nampak seperti monster bahkan tak enak untuk dilihat. Fitri Tropika pun tak ingin ketinggalan prank yang tengah viral tersebut. Fitri Tropika mencoba prank ugly cake kepada anak sulungnya. Putri sulung Fitri Tropika dengan Irfan Hanafi bernama Sada Aminah Hanara. Reaksi Sada, anak Fitri Tropika pun jadi sorotan. Rencana prank ugly cake awalnya dibagikan di akun Instagram pribadi. Presenter kocak itu terlihat sedang menunjukkan beberapa foto ugly cake Putri Disney kepada Sada. Menariknya, Sada terlihat sangat antusias melihat kue-kue jelek yang ditunjukkan oleh Fitri Tropika. Kue yang bentuknya cenderung jelek memang jadi bintang utama dari prank ugly cake yang viral ini. Di bayangan aku, kakak Sada bakal ngereok saat melihat princess-princess kesayangannya menjadi penyok seperti itu. Tadinya na, tulis Fitri Tropika. Dia malah suka dan menerima seluruh princess itu apa adanya, sambungnya. Bahkan sang anak sulung selalu menanyakan perihal kue tersebut. Fitri Tropika langsung mengajak followersnya untuk melihat reaksi sang anak saat di prank ugly cake. Bahkan prank ugly cake yang dilakukan Fitri Tropika ini juga viral di TikTok.